menyelesaikan pertandingan ini. Wes, ini mulia kertamu ya. Wes, umpan saja. Lihat saja. Tinggal. La ilaha illallah. Tapi dimanfaatkan dengan baik oleh pemain ini. Masuk udah dua tim yang masuk, Surya dari Maja, kemudian Maja Sari siap menunggu Anda. Iya, lagi-lagi ya, posisi satu-satu cukup menegangkan. Siapa yang akan menyelesaikan pertandingan ini? 1-0. Awas, hati-hati saudara Teten, harus diwaspadai ini si kecil mungil yang punya loncatan cukup 2,5 meter. Tinggi sekali, sampai-sampai para penonton terbelalak melongo melihat kehebatan nomor 11 ini. Wes, tadi balas sekali ke tempat Pak Erna dah sampai sana. Hiji-hiji. Wah, benar ini sama. Ayak ini. Aduh, ngadang kelar. Masih disodok. Masih bisa. Apa yang akan dilakukan oleh pemain? Hey, 2-1 untuk Kicena. Ya, cuaca sangat mendukung ya. Mendung-mendung asik ya cuaca. Tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Lebih dingin, tidak panas, jadi setik. Wah, luar biasa. 2-2. Kaget rupanya. Nah, waktunya mengecoh komentar ini. Masih bisa saudara Erna dengan sedikit melirik ke nomor 11. Saudara Erna perkenalan rupanya. Wah, benar ini pertandingan dia perlu namanya siaran ulang ke di TV One ya. Di YouTube lah, tinggalin lah. Dari kamera ya. Benar. Kita tinggalin di YouTube pertandingan yang luar biasa antara Giri Mulia Kertamulya. Wes, lagi-lagi saudara Erna 4-3. Ya, mor benah rupanya pemain dari Cicenang ini setelah diberitahu oleh pelatihnya saudara siapa itu memberikan teknik-teknik baru untuk menghajar pemain dari Kertamulya. Lagi-lagi dicoba. Apa ini? Masih saudara Teten masih kuat rupanya pemain senior dari Cicenang ini yang pernah memperkuat Senator Surabaya. Tinggi sekali, umpan saja. Menggegar sekali cemesan dari Kertamulya ini. 4-5. Pas saya melihat ke belakang penonton begitu berjubel, begitu banyak ini para penonton di belakang saya. Mencari tempat yang kosong pemain dari Cicenang. 6-4. Siapa kali ini Kak Simpel paham enggak? Siap-siap. Iya, pemain Cicenang masih ada pemain seniornya saudara Teten masih bisa mendampingi rekan-rekannya untuk terus. Sementara Kertamulya juga bagus-bagus rupanya nih, daerah-daerah dari Kaler ini cukup kuat permainan polinya. Lagi-lagi Erna 7-5. Iya. Padahal bola tidak ada yang mengebrok tuh. Hati-hati di pemain dari Cicenang nih. Yang ini nih, lihat di Sikida nih. Lihat permainan dari Sikida. Lihat saja. Tinggal itu. Sikida nih. Luar biasa Sikida.
sulit senar akal sehat. Iya, pindah tempat karena babak terakhir ini dengan kedudukan 8-7 cukup ketat ini. Baru kali ini mungkin Cicenang mendapat lawan yang cukup tangguh, lawan yang cukup menyulitkan dari Kertamulya Kertajati. Dia jauh-jauh sudah siap untuk melayani pemain-pemain dari Cicenang ini. Masih ada lagi. Lagi-lagi Adi Barang saudara Ernan dengan sebuah film yang cukup fenomenal, Ikatan Cinta, saudara-saudara. Kutukan tuh ikatan, kutukan cinta, alah dikutuk. Nah, ilah ilah. Masuk ke, oh masuk. 8-9. Eta tanya alamatnya si Gidal teh. Nomor sepatuna. Kan di bareng injung. Ayo terus. Masih bisa. Ada wasit. Anjir eta si eta. Kasa kelong bahasa orang dulu. Kasa kelong eta teh. Iya geus ngana, sanggup sanggatan kasa kelong. Aduh, kebohongan. Kayak saya hidup. Kamu yang saya hidup mah diketik gue nang. Diketik nang, tolong gak? Iya. 10-8. Iya. Kena 11-8. Bisa masih. Kertamulya. Ditahan pemain dari Kena. Dicemeh cara yang kosong rupanya, tapi dimanfaatkan dengan baik oleh pemain ini. Oh, keluar rupanya. Angka bertambah untuk Kicenang 12-8. Melenceng rupanya servis dari pemain dari yang si ganteng ini. Iya, dengan kalung emasnya dari Kicenang. Dia pandai melihat mana tempat yang kosong untuk melakukan semes-semes yang tajam. Satu angka lagi, 14-8. Mangga ka pemain Simpurem. Simpurem A siap setelah pertandingan ini melawan Baribis. Cicenang menyelesaikan set terakhir ini dengan angka 8-15.